Halo teman-teman, kita jumpa lagi ya. Di episode sebelumnya kita masang spion indoor. Nah sekarang saya ada kasus lagi nih, dimana spoiler Livina saya itu kendor. Nah ini adalah, nih lihat ya teman-teman ya, yang kendor, yang sebelah kiri itu kendor, yang kanan itu masih kenceng. Nah ini biasanya karena bautnya itu kendor guys. Nah, coba kita lihat ya, kita lihat dalemannya. Nah itu di dalam tuh ada bautnya karena itu kendor. Nah caranya gimana sih, kita perbaiki sendiri ya, nggak usah ke bengkel, kita coba perbaiki sendiri. Maaf kalau videonya agak goyang, kita coba naik. Nah di sini tuh lokasi bautnya, jadi ini harus dibuka dulu, dicongkel aja pakai pisau atau apa. Nah dia biasanya cuma pakai selotip gitu kan. Nah ini dicongkel aja, kebetulan tadi udah tak congkel. Nah ini udah dicongkel gitu kan. Nah nanti dia akan terlepas, dia semacam kayak double tip gitu kan, jadi nanti bisa ditutup kembali tinggal pakai pasang double tip. Nah terus apa namanya, nah ini bautnya tadi kendor ya, tuh goyang-goyang, ini menandakan bahwa memang udah kendor, udah nggak layak, jadi kita harus ganti. Bentar ya guys, saya ambil dulu bautnya. Agak susah nih, harus dua tangan sih harusnya, pegang HP jadi. Nah, ada masuk lagi. Ini bautnya ya teman-temannya, udah berkarat. Nah, sekarang kita ganti pakai baut yang baru. Ini siapa mau pasang pakai baut yang baru, ukuran 12 ya teman-temannya bautnya ya. Jangan lupa dikasih ring. Ring ini fungsinya apa, biar kalau ditekan itu yang rusak itu bukan spoilernya, tapi nanti yang tergesek, yang aus itu apa ringnya ya. Sekarang kita tinggal ngencengin aja pakai spray, pakai ini. Ini bentuk apa namanya, onderdilnya sih nggak harus seperti ini ya, macam-macam, ada yang biasanya itu pakai yang segi 6 itu ya, bisa pakai yang tadi yang plus, kali ini plus. Nah kemudian ini tadi di tempat onderdil adanya yang minus, jadi sudahlah nggak apa-apa. Yang bagus sih yang itu yang segi 6 itu ya guys, jadi potensi rusaknya untuk nyopotnya itu lebih gampang. Nah tuh kan udah rapat lagi. Nah kita tinggal tutup pakai penutupnya tadi, jangan lupa dibersihin dulu nanti ini, terus kita ganti pakai double tip ya. Kalau udah dipasang double tipnya yang rapi, tinggal ditutup, udah selesai, cukup 1 menit. Oke, terima kasih teman-teman, kita jumpa lagi di lain waktu ya.